Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Okey, sekali lagi kita bertemu di dalam siri kita Sarapan Minda Momentum. So pagi ni alhamdulillah syukur kita bawakan Sarapan Minda Momentum secara FB Live dan juga secara di Clubhouse untuk pagi ni insya-Allah. Okey, so hopefully you all boleh stay sekejap dengan saya lebih kurang dalam 30 minit pagi ni insya-Allah untuk kita. Saya just nak share pada anda, saya nak belanja anda urus. Okay, saya nak belanja anda urus. Bukan nak belanja you all Lamborghini urus, tidak. Tetapi saya nak berikan anda ada 3M yang kita nak uruskan dengan baik supaya level of kewangan kita bagus, level kesihatan kita bagus, level kekayaan kita bagus, level keluarga kita pun bertambah-tambah baik. So adakah anda dah bersedia untuk nak belajar ataupun saya nak belanja you all 3M yang perlu diurus? Okay? Adakah anda dah bersedia? Kalau anda yang berada di Facebook, jangan lupa untuk tag kawan-kawan anda kat situ. Jangan lupa juga untuk klik button share supaya dapat memberikan manfaat. Sebenarnya saya baru habis jogging ni, that's why tak adalah berpeluh dahsyat sangat. Saya rasa dia medium je lah, medium. Sebab pagi ni adalah saya rasa kalau manusia ni dia nak ada tenaga yang bagus, dia nak ada fokus yang bagus, sudah tentunya kena ada tenaga yang bagus. Okay, jadi nak ada tenaga yang bagus, badan ni nak kena paksa untuk bergerak. Kalau ikutkanlah tanya saya, you bolehlah kan, bolehlah rajin senam apa semua. Kalau ikutkan saya punya level, memang aku malas nak buat. Okay, tapi bila fikirkan pasal, ini bukan pasal diri saya je. Kan? Ini bukan, saya bersenam bukan untuk diri saya. Saya bersenam untuk saya nanti mudah nak ibadat kepadanya. Saya mudah nak bangun. Saya mudah untuk lakukan tugasan, amanah, tanggungjawab sebagai seorang leader. Sebagai seorang guru, sebagai seorang peniaga. Yang ada pelanggan-pelanggan, yang ada klien-klien kat situ. Faham atau faham ni? Okay? Sebab itulah saya mengambil inisiatif untuk paksa diri, berguling-bergulinglah, pergilah bersenam. Kalau paling minimum saya buat pun, saya akan berjalan selama 30 minit ke 60 minit. Berjalan je, berjalan. As long kita adalah bergerak insya-Allah. So, adakah you all dah bersedia saya nak bagi 3M? Apakah MM tersebut? Okay, sebab saya dapati ramai orang yang masih lagi tak berjaya, masih lagi sangkut kepada banyak benda. Ada je cabaran dia, ada je masalah dia, tak sudah-sudah. Last-last sekali dia kata, kenapa semua masalah ni pergi kat aku je? Why me? Kita mula macam tu. Saya bukannya cakap you all, saya cakap pasal saya. Saya pun sama juga. Okay? Itulah masalah saya dulu. Okay, baik. So, pagi ni kalau tengok, saya ni jarang pakai cap kan? So, pagi ni saya pakai cap. Oh, siap tak buka lagi stiker dia ni kan? Pun nak buka. Tak, sebenarnya sebab saya malas nak sikat rambut. So, saya dah mandi pagi-pagi dan pergi solat subuh apa semua. Dan bila balik tu, saya malas lah nak mandi kan. Nak kena sikat rambut lah apa. Dia mengambil masa. So, saya sarung topi, saya berjoging. Kejap lagi kita mandi pun lah. Kita stylingkan rambut kita. So, tak adalah buang masa. Sebab saya pun nanti nak ada meeting demi meeting insyaAllah. Okay, so dengar sini. Apa yang saya nak bagi tahu anda adalah macam ni. Apakah 3M yang patut kita perhatikan atau kita patut uruskan dengan betul? Barulah boleh dapat urus. Okay, baik. So, M yang pertama adalah saya nak cakap tentang masa. Okay, saya nak cakap nombor satu adalah berkaitan dengan masa. Ramai yang kadang-kadang dia macam ni tau. Saya rasa ni pengalaman saya dululah kan. Bila kita ni berniaga, kan dia ada satu isu adalah kita ni tak ada bos. Kita tak ada orang yang akan paksa kita, akan marah kita. Dia siap kalau orang marah kita, kita boleh marah dia balik. Kau faham marah aku? Kau siapa? Aku berniaga tau. Aku dahsyat tau berniaga. Sale aku sebulan RM2,000. Dahsyat lah tu kan. Okay. Dah lah sale tak berapa tinggi. Siap boleh berlagak pula tu. Wajar betul kan. Saya cakap saya. Korang semua baik. Alhamdulillah. Okay. So, nombor satu, kenapa saya kata masa ni perlu urus? Dia macam ni tau. Saya teringat yang masa kita kecil-kecil dulu, ingat tak bila mak bapak kita, orang tua kita, atuk kita ajak kita makan, dia akan pesan, Jim, makan tu kena habiskan. Jangan tak habiskan, nanti nasi tu nangis.
Nanti besok dia cari kita kat akhirat. Saya tak tahulah macam mana you all punya family cakap. Tapi macam tu lah mak saya ke atuk saya cakap. You all ada tak macam tu? Cik komen sikit saya nak tengok. Dah kom, dah like ke belum? Dah tag ke belum tu? Dah share ke belum ni? Ya? Ha? Dah bagi sarapan minda percuma ni? Saya tolong bungkuskan you sarapan minda supaya boleh menggerakkan you all jadi lebih baik. Better people insyaAllah. Okay, saya percaya kalau mindset kita ni dibetulkan, di repair dia sikit-sikit-sikit, insyaAllah lama-lama dia akan jadi lebih baik. Ha. So, saya nak anda tonton FB Live ni, dan bagi anda yang berada di Clubhouse, anda boleh dengarkan apa yang saya cakap. Boleh ke boleh ni? Kalau boleh, bagus. Ha. Okay, baik. So, macam ni. Apa saya nak cakap adalah macam ni. Masa ni ibarat, sama juga. Saya ibaratkan dia macam tadi kan, bila atuk kita, mak kita cakap tak baik macam ni, tak habis. So, ibarat saya menganggap macam sama juga dengan masa. Allah Ta'ala bagi kita masa. Setiap orang masa dia sama. 24 jam sehari. Cuma beza kita pendek atau panjangnya umur kita. Ada orang umurnya pendek. Ada orang panjang umur. So, kita tahu tak kita kat mana? Kalau kita berada pada poin sekarang, alhamdulillah macam saya tahun ni, saya adalah berada pada umur 38 tahun. So, saya rasa macam alhamdulillah Allah Ta'ala bagi aku satu rezeki umur, rezeki masa. Bermaksud saya masih ada peluang. Compare dengan, saya ingat lagi ada kawan saya yang meninggal seawal lepas habis form 5. Ada saya dengar beberapa orang kawan yang accident, ditakdirkan dijemput kembali, dijemput kembali ke rahmatullah. So, saya bersyukur sebab saya masih berada pada point sekarang, berada pada umur 38. Apatah lagi kalau anda yang dah berada umur 48, 58, 68, 98. Kan? So, jadi Allah Ta'ala bagi setiap orang ni masa. Sama, setiap orang ni adalah 24 hours. Okay. Cuma, dia ibarat macam kita bagi nasi. Kau ambil nasi ni. Tapi kita tak uruskan nasi tu. Kita tak makan dengan betul. Kita mungkin banyak buang. Sama ke sama dengan masa? Kita mungkin banyak buang masa tengok banyak Netflix. Mungkin menyembang, lepak kat warung pagi-pagi macam ni. Tapi tak buat kerja. So, anda, you tak rasa ke macam dia adalah ibarat nasi yang tadi kita tak habiskan? Dan menyebabkan kita jadi sebenarnya kufur nikmat. Na'udzubillah. Saya tak nak kita jadi macam tu, tuan-tuan. Na'udzubillah, kita tak nak ya. Kita tak nak perkara tu berlaku. Kita tak nak pun benda tu jadi. Boleh faham ke faham ni? Saya ke belakang sikit. Okay. Sebab phone satu lagi ni dia kena dekat dengan wifi. So wifi saya kat situ. Faham kan? Jadi, bila Allah Ta'ala dah beri kita ni masa, perkara yang kita perlu jaga dia sebagai tandanya kita ni hambanya yang bersyukur adalah kena uruskan masa tu. Dan saya kadang-kadang, saya bukan apa tau, saya pelik dengan, saya rasa macam sedih lah bila ada orang cakap, aku ni sibuk, aku ni busy lah, tak ada masa lah, tak ada masa lah. Saya kata, kau ni cakap macam tu, kalaulah tiba-tiba Allah Ta'ala tarik masa kau, na'uzubillah, apa jadi kepada diri kau dan apa jadi kepada keluarga kau tu nanti? Ha? Boleh faham tak? Rafiti, suara saya clear ke dalam Clubhouse, Rafiti? Ha? Clear. Dia faham tak benda tu? So, saya tak nak anda menjadi orang yang kufur nikmat dalam menguruskan masa dengan tengok. Kadang-kadang pagi-pagi macam ni tak ada kerja, tak ada apa, buka phone, tengok benda yang tak apa-apa. Bukan cari knowledge. Apa yang saya suka adalah setiap kali bila saya jogging, saya dapat buka YouTube, saya dapat buka motivational, or sometimes kadang dengar apa kata ustaz, apa kata orang-orang yang alim, apa kata orang yang berjaya, apa kata orang yang sukses. Sebab kita nak menggunakan masa tu dengan betul. And then saya pagi-pagi lagi lepas subuh, PA saya akan bagi tahu, Tuan Najib, hari ni this is your agenda. Ini meeting. Alhamdulillah semalam saya ada meeting dengan ex-CEO satu company station television semalam. Company televisyen yang besar adalah ex-CEO dan sekarang dia menggerang CEO satu channel TV yang baru. Okay. Pagi tu saya ada meeting dengan sales. Kemudian dengan bekas ex-CEO TV tadi. Kemudian saya ada appointment dengan mak saya pula. Bawa mak saya ke satu tempat. Bawa lah layan mak saya beli buah-buahan apa semua dengan wife saya semalam. Buat makan semua. And petang pun saya ada lagi agenda saya. Ada jumpa lagi dengan seseorang. And then lepas habis lagi ada seorang lagi team buat phone call untuk nak bagi tahu apa benda semua. And then malam 8:30 lepas maghrib dah layan anak-anak apa semua, solat maghrib dengan anak-anak semua. And pukul 8:30 tu saya dah ready untuk FB Live semalam. Habis FB Live saya buat Zoom
Habis Zoom saya dah mengajar teknik copywriting semalam. Habis tu pula, kita sambung pula kat Clubhouse malam tadi Q&A dalam lebih kurang 60 minit. Habis. And then saya kata cukup. Sebab apa? The next thing saya kena uruskan masa saya, masa untuk tidur. So ramai orang tidak menguruskan masa dia untuk tidur. Maaf ni kalau saya cakap agak detail sikit pagi ni. Tapi saya nak bagi tahu anda apakah benda yang saya buat. Yang kalau you rasa benda ni bagus, bermanfaat, maka ikutlah. Kalau you rasa tak bagus, you rasa you lebih sukses, you lebih kaya, you lebih berjaya, it's okay kalau you tak nak follow. Tapi kalau you tidak ada apa-apa, you tidak ada income pun teruk, kewangan teruk, masa sangat teruk, keluarga teruk, dan tak nak follow, saya rasa sangat rugilah. Dan saya lah orang yang paling sedih sebenarnya. Sebab kita dah bersungguh-sungguh bagi. Tapi orang yang kadang-kadang dia dah berada pada level susah pun, bagi sesi live macam ni free pun tak nak follow dan tak nak dengar sampai habis. Belanjalah love sikit, bagi sokongan. Mana love, love, mana love. Ha, belanja, cek-cek belanja sikit love kat situ. Ha. Boleh ke boleh? Okay, boleh faham tu? Jadi, the next thing yang saya cakap adalah kita kena urus masa tidur. Macam semalam saya dah set. Okay, no. Paling lewat aku kena tidur 11.30. Kalau tidak pukul 11, 10 saya dah tidur sebenarnya. Sebab saya kena menguruskan nanti masa bangun pula. So, kalau masa tidur tidak diurus, masa bangun kita akan drag jauh. Itu yang tidur, bangun nak pukul 9, pukul 10, bangun tengah hari. Then, komplain tak cukup masa. Na'udzubillah, Masya Allah. Okay? Boleh faham tak saya maksudkan apa ni? So, saya nak cakap dengan you all. So, adalah kawan saya mesej malam tadi kata, Jeep, boleh bercakap tak? Saya kata, no. Saya dah memang dah nak, this is time untuk saya pergi tidur. Tak boleh, kita bercakap besok. Kalau ada apa-apa nak cakap, kita akan jadualkan bercakap besok. Sebab saya tak nak jadi manusia yang kufur nikmat masa yang Allah Ta'ala dah bagi. So alhamdulillah pagi tadi saya 5.30 jam loceng dah bunyi. Memang ambil yang paling bising. Ambil bunyi alarm yang kau paling tak suka nak dengar. Janganlah ambil lagu yang best, seronok pula. Alarm tu jadi lagu yang mendayu-dayu. Kau lagi tidur kejap lagi kau senus. Itu yang masalah tu. Ambil bunyi alarm yang paling kau sakit hati dengar dan letak telefon jauh. Bila kita nak tidur tuan-tuan, jauhi skrin. Tolong jauhkan diri kita daripada skrin sebab kajian mendapati sesiapa yang tengok skrin, otak dia akan jadi tak fokus dan dia akan mengganggu tidur dia. So letak jauh-jauh, nak pergi charge, pergilah charge. Letak paling jauh dan letak bunyi alarm paling dahsyat yang kau tak suka. Sebab kau akan bangun dan kena pergi tutup. Macam kita dah lama sakitnya hati, kena bangun tutup dan terus pergi bilik air. So saya letak saya punya phone antara katil saya di tengah-tengah dan bilik air. So bilik air dah terbuka. Kau tak ada pilihan. Hidup ni manusia ni kalau hidup dia diberi pilihan, memang dia akan pilih yang paling senang. Sebab otak manusia ni dia paling senang nak mengelat. Kerja dia nak mengelat je lebih. Okay, boleh faham tu? So tolong uruskan masa dengan betul. Kalau kita uruskan masa ni dengan betul, insya-Allah mudahlah weh. Senang insya-Allah. Banyak nanti keberkatan datang, rezeki melimpah, senang kita nak jadualkan jadual marketing kita, jadual kita nak buat sale yang bagus. So benda-benda tu semua akan menjadi, babe. Saya tak tahu macam mana. You okay, okay ke okay dengan saya cakap pagi ini ni? Saya nak tahu, nak dengar adakah ianya bermanfaat. Bermanfaat ke bermanfaat anda rasa? Okay, nanti saya juga boleh buka soalan kepada mereka yang berada dalam Clubhouse sekejap lagi ni. Kalau ada soalan nak tanyalah kejap lagi eh. Saya bagi poin saya yang kedua. So please lah, tolonglah. Kita tak tahu masa kita bila. Kalau bila tiba masanya, kita ni dijemput oleh Allah Ta'ala, kita pun tak tahu apa yang kita boleh buat. Kita pun tak mampu tuan-tuan nak buat apa dah time tu. So sementara kita diberi peluang, diberi nikmat masa, apa kata kita gunakan sama-sama. Boleh ni? Please tolong, terima kasih kepada yang dah share kat Facebook, yang dah tag kawan-kawan, terima kasih banyak. Saya bangga dengan anda yang suka share dengan orang lain. Saya doakan anda ni berkatlah anda punya ilmu pagi ni. Please share kepada ramai orang di luar sana insya-Allah. Okey, poin saya yang kedua. Boleh dapat tadi? Urus masa, M yang pertama. M yang kedua, urus money. Money, duit. Ada orang kata, "Alah, saya nak urus ke bodohnya, duit saya tak banyak." Saya akan cakap balik, "What lu?" What lu sangat. Kita bila namanya mengurus, dia adalah mengurus daripada sikit, tengah-tengah medium sehingga dia banyak. Itulah namanya mengurus. Kalau nak mengurus bila tiba-tiba nak mengurus tu terus banyak, memang tak jadilah dia. Pahal.
mestilah dia uruskan daripada sikit. Sama dengan duit. Dulu saya pun, saya punya kepala otak macam tu juga. Kita ni sama je tuan-tuan. 2 kali 5, 5 kali 2. Sama je. Okay? Saya pun ingat, oh a'ah lah. Lepas tu saya pun ingat, oh kalau dah banyak duit baru sedekah. Memang waklu sangat rezeki tu nanti. Lepas tu saya fikir juga, oh nanti dah ada duit baru bayar hutang. Tak ada duit, jangan bayar. Patutlah tak berkat. So apa saya dapat tadi adalah, no. Daripada sikit tu lah kita kena uruskan dia. Sebab kalau daripada benda yang sedikit ini boleh diuruskan, bila dia banyak, insyaAllah dia jadi banyak. Tapi kalau benda sedikit cenonet-cenonet ni tak boleh urus, maka yang besar kau jangan harap. Boleh faham tak tu? So saya, cakap macam, saya nak cakap macam ni. Dalam menguruskan duit, pertama sekali kena letakkan peratusan keutamaan kita ni, bayar hutang dahulu. Nombor satu. Nak sedekah ke, nak derma ke, apa benda pun, benda yang diutamakan, benda yang wajib. Benda yang wajib itu adalah bayar hutang terlebih dahulu. Bukan sedekah dulu. Sedekah itu sunat. Nombor satu, uruskan hutang. Dulu kan, saya pernah ada hutang lah seseorang yang saya pernah buka bandel satu. Saya ingat lagi ada seorang haji ni daripada Segamat. Dia kata, Jib, kau nak buka bandel? Tak apa, aku invest, senang kau ambil 6,000. Saya pun masa tu macam, kenapalah dia orang ni? Kenapalah dia ni baik sangat kan? Dia ni kenal aku baru berapa bulan. Tiba-tiba dia nak bagi. So kita macam gunalah kepercayaan tu. Dan saya, lepas tu saya lah buat bisnes. Saya buatlah bisnes tu. Adalah untung sikit-sikit channel net. Akhir sekali saya terpaksa tutup. Saya terpaksa cut loss. So tersang cerita, bisnes tu adalah rugi. Dan saya menanggung hutang RM6,000. Pada saya lah masa tu RM6,000 satu bebanan sebenarnya. Gila weh, aku rasa macam terbeban weh. Macam segan. Kalau dia telefon macam mana, kalau dia mesej macam mana. And then saya mengambil langkah macam mengelat. Macam tunggulah nanti aku buatlah bisnes lain. Dah berjaya kan aku bayarlah. So dalam proses saya cuba buat-buat. Masa tu lah saya dah start fokus kepada online tak masa tu. This is the real story yang berlaku masa tu. So saya start meniaga-meniaga tak apa-apa nak jadi. Meniaga tak apa-apa nak jadi. And then lepas tu dia jadilah sikit-sikit. Adalah dah mula dapat. Then saya fikir alah hutang dia ni aku tak bayar lagi lah. Then saya kata macam ni lah. Saya contact dia. Ji, boleh tak Ji saya nak uruskan yang hutang saya pernah hutang RM6,000 tu Ji. Saya bayar sikit-sikit, saya bayar 10 kali. So saya perlu bayar lebih kurang 600 sebulan. Okay? Sebab kita tak tahu tau apa perasaan orang yang kita berhutang. Mungkin ada benda yang dia tak redha. Menyebabkan hidup kita jadi tak berkat. Walaupun mungkin kita kata, alah dia kaya, dia banyak duit. Kita tak tahu keadaan dia. Mungkin dia ada ketika saat yang dia perlukan duit tu. Or dia kecil hati sebab kita tak bayar hutang tu. Menyebabkan ada sekatan kat situ. Ada roadblock kepada rezeki kita yang lain ni nak masuk. You faham tak benda tu? So saya contact dia. Oh dia kata boleh je. Kau bayar nanti, kau bayar siap-siap. Jadi setiap bulan, serius tuan-tuan, saya ni bukan orang yang berdisiplin bayar hutang. Sebelum tu saya sangat teruk. Kereta kancil tak bayar 3 bulan, 4 bulan. Insurans, rotek tak renew, pernah paling teruk 6 bulan. Sebab tak ada duit babe, nak bayar. Tak ada duit nak renew. So saya berjalan mana-mana jalan. Nasib baik jalan kampung je. Bawa kancil tu tak ada rotek, tak ada insurans. Saya sangat teruk bab situ. Serius saya nak cakap. Kalau you tak, bukanlah saya, janganlah bandingkan dengan hari ni. Kalau dulu saya nak cakap level saya teruk. Kalau markah 10 dalam bayar hutang, mungkin saya bagi saya negatif 2. Negatif aku bagi. Serius lah ni. Betul? And then saya jadi macam, tak pula aku kena berubah lah. Aku kena buat benda yang aku tak pernah buat. Barulah aku boleh dapat benda yang aku tak boleh dapat. Yang aku tak pernah dapat. Saya ulang. Aku kena buat apa yang aku tak pernah buat. Supaya aku boleh dapat benda yang aku tak pernah dapat. So saya uruskan bayar sikit-sikit. Dan amazingnya, ajaibnya, dengan kuasa Allah, dengan izin Allah, bisnes saya semakin baik. Pelanggan bertambah. Dan saya cepatkan proses untuk langsaikan hutang. Sebab saya tak nak ada sebarang bebanan berlaku kat saya. Alhamdulillah lepas tu tuan-tuan, hidup saya sedikit demi sikit berlaku banyak sangat perubahan. Sebab kita menguruskan hutang. Even sekarang pun kalau contoh macam bayaran kereta ke apa, saya akan buat SI, auto deduct. Sebab saya tak nak bayar lambat kepada bank. Walaupun bank bukanlah orang perseorangan, tetapi hutang tetap hutang babe. So kena uruskan dengan uruskan pembayaran repayment dengan baik. So apa jadi? Kita punya rekod kita punya rekod profiling finance jadi lebih baik. Sebab bank tengok dia ni memang ada hutang. Yes, betul dia ada hutang. Tapi dia bayar bagus. Anything yang kita perlukan di masa depan, nak beli rumah ke apa lagi benda kita perlukan,
dia jadi mudah, dia jadi senang. Sebab kita ada rekod mengurus keuangan dengan baik. Macam mana bank nak tahu kita urus keuangan dengan baik? Bila pembayaran pinjaman kita tu bagus. Jangan lambat-lambatkan. Walaupun hutang-hutang itu adalah kepada pihak bank, hutang tetap hutang. So boleh dapat poin saya yang kedua? Saya tak ada banyak masa, tinggal 6 minit. Saya janjikan 30 minit je. Tak boleh lama. Boleh faham ni? Boleh dapat ni? You boleh catch up apa yang saya cakap? Dapat sesuatu ke dapat sesuatu ni daripada apa saya bagi tahu ni? Dapat kan? So poin yang ketiga adalah, tadi nombor satu dah cakap pasal uruskan masa. Nombor dua, uruskan money management. Nombor tiga saya nak cakap adalah uruskan anda punya mindset. Okay? Uruskan kita punya mindset. Manusia ni yang menentukan dia bertindak ke tak bertindak adalah apa yang dia fikir. Apa yang dia fikir, apa benda yang dia dapat. Contoh macam bila kita berniaga, bila kita duduk dalam satu circle yang semua orang dalam lingkup, semua orang adalah tidak buat duit, semua orang adalah kaki komplain. Apa yang jadi adalah dia akan jangkitkan kita juga. Kita pun akan cakap, yelah sekarang ni mana boleh berniaga, sekarang kan PKP, sekarang kan COVID, mana boleh berniaga, mana boleh berniaga bagus. Kita sendiri akan sabotaj diri kita. Kita sendiri akan jadi self-sabotaj, bukan orang lain pun. Sebab kita tak kontrol kita punya mindset. Sebab itulah kenapa pentingnya nak urus mindset dengan betul adalah keep learning. And tips yang saya nak bagi pagi ni adalah consistent to learn. Sentiasa pergi belajar. Sebab apabila kita belajar, kita duduk di dalam satu gelombang atau satu wave, satu circle yang ada aura orang yang nak berjaya, and ada orang yang memang dah berjaya, orang yang memang menguruskan dia punya bisnes dia, keuangan dia dengan bagus. Dan kita akan dapati macam, kita rasa macam kita down, sale kita tak apa-apa nak naik. Tapi bila kita tengok orang lain boleh buat dengan bagus, kepala otak kita ni akan reject balik benda yang tak bagus. Dia akan overriding balik. Oh, kau fikir tak bagus kan? Ni orang ni boleh buat. Bam, dia override balik, dia bagi satu rule yang baru. Macam. Sebab itu kenapa dalam kelas-kelas saya akan selalu share and saya akan panggil. Saya ajak anak-anak murid saya yang perform, yang ada result, saya showcase dia punya result yang tunjukkan daripada kosong sehingga dia boleh berjaya capai sesuatu dalam hidup. You nampak ke nampak tu? Macam. Kan? So itu perkara yang saya rasa macam satu benda yang kita kena ada benda tu. That's why kenapa kita adakan roket pemasaran momentum sekali lagi pada bulan ini, pada minggu ini insyaAllah, yang kita nak bercakap dengan anda, yang saya nak mengajar banyak lagi benda. Nak develop, kita nak develop anda punya money tu, naikkan sales. Kita juga nak growkan anda punya mindset, betulkan mindset tu dulu penting. You jangan terkejut bila masuk kelas saya, kenapa dia tak cakap banyak, dia tak bercakap pasal marketing je, kenapa dia cakap pasal kepala otak, kenapa pasal mindset, kenapa pasal niat? Yes, sebab kita adalah manusia biasa. Manusia biasa yang patutnya bila dalam sale, dalam marketing, dalam jual, dalam bisnes, dia patutnya kembali kepada fitrahnya. So fitrahnya apa? Kena betulkan niat. Apa fitrah manusia lagi? Kena ada mentaliti nak tolong orang, bukan nak mengambil kesempatan hanya buat sales. Macam, yes, soalah kenapa kita belanja anda, kita sponsor anda untuk hadir ke kelas tu. 2 hari pula tu saya spend masa. Bukan senang, babe. Beri pula tu mengajar. So, saya cadangkan untuk, saya nak invite anda. Untuk saya nak buat appointment dengan anda hujung minggu ni 2 hari. Untuk anda berada dalam roket pemasaran momentum, you boleh daftar nanti di naktarikpelanggan.com. So, benda tu kita bagi anda tajaan percuma. Anda hanya perlu keluarkan kos pengurusan je. Biar korang dalam RM30, itu pun free seorang lagi. Jadi, seorang tu kira RM15 je untuk kos pengurusan dia. You boleh faham tak benda tu? Okay? So, saya nak buka 1 atau 2 soalan saja kat dalam kita punya clubhouse ni kalau ada yang nak bertanya. So, ada kalau nak bertanya, boleh raise hand? Tuan Rafiti boleh bantu kat situ supaya kita boleh. Mungkin ada Misha'il nak share tu, bagi Misha'il lah. Dia nak share ke dia nak tanya, terpulang lah. Kejap saya add dia masuk. Okay, saya dah add lah. Dah. Okay. Hello, Assalamualaikum, Sifu. Tu dia yang cakap tu, nama dia Misha'il, Chef Taco. Silakan. Silakan Misha'il.
Okey, saya nak tanya satu soalan ni Sipu, ada berkaitan dengan urus ke saya rasa. Sebabnya macam saya sam, bukan problem lah. Macam contoh saya dah ambil staff. Lepas tu saya rasa macam still kena ambil staff lagi. Macam production tu tak sempat nak siapkan, kena ambil staff lagi. Jadi saya nak pengesahan dari Sipu, adakah saya tak pandai nak uruskan staff tu ataupun memang saya kena ambil staff tu lagi sebabnya production makin besar. Jadi nak pengesahan dari Sipu lah. Okay, Mishael dia macam ni tau. Ni yang ramai tak tahu sebenarnya. Sebenarnya soalan Mishael saya boleh cakap adalah macam mana saya nak tahu bilangan staff saya ni cukup atau tak cukup, ataupun saya pada level sekarang saya perlu tambah lagi staff. Ataupun sebenarnya staff saya ni buat kerja tak cukup maksimum, ataupun adakah kerja dia minimum. So macam nak kira? Itu persoalan dia, betul tak Mishael? Betul-betul, itu persoalan dia. Okay. Sekarang ni, Mishael punya team production or internal team dalam syarikat ada berapa orang? Sekarang ni ada 49 orang. 49 orang eh? Okay. Berapa sale sekarang? Sale sekarang 2.2 juta sebulan. Okay, sale Mishael sekarang adalah 2.2 juta eh? Mishael, sebelum masuk kelas kita dulu, sale berapa sebulan buat chef taco ni? Buat takoyaki ni? Macam malu dah sebut. 150 sebulan masa mula-mula masuk platinum. Masa mula masuk platinum dia hanya buat 150,000 eh. Itu pun tak tahu lah dah berniaga berapa tahun dah masa tu, masa masuk platinum tu berniaga berapa tahun dah? Dah 2 tahun lebih lah. 2 tahun lebih dan dia start pada 150,000 sebulan, but now dia adalah buat 2.2 juta. Okay, dan sekarang staff adalah berapa orang tadi? 49 eh? 49. Okey, 49 eh. Sekejap saya congak. Saya ada kalkulator saya. Kalkulator nak tahu adakah tim kita buat kerja dengan bagus ataupun tidak. Okey. So, dengar sini, Mishael. Dalam standard industri di Malaysia ni, kemampuan seorang pekerja adalah membantu syarikat menghasilkan jualan minimum RM300,000 setahun. Bermaksud di situ, seorang pekerja ni akan menyumbangkan RM25,000 sebulan. Tak kira lah dia berada pada sale ke marketing ke, sebab semua orang yang berada dalam company, last kali end up dia adalah dia akan menyumbang kepada sale. Walaupun dia buat account, walaupun dia buat billboard, walaupun dia buat grafik. Okay, dalam kes Mishael ni, kalau saya congak tadi 49 orang kali 25,000, sepatutnya sale Mishael ni 1.2 juta. Okay, sebab sekarang ni kau dah lenjan kau punya pekerja. Kau dah macam kemampuan kereta ni macam buat, boleh bawa patutnya 110 km per hour. But sekarang Mishael dah tekan kereta ni pergi 180. Okay. Kalau keadaan ni berterusan, kita terus tekan minyak ni agak-agak lah Mishael. Agak-agak apa jadi pada kereta tu? Burst lah dia punya enjin. Burst babe, meletup enjin tu sebab kau pergi tekan habis. Paling-paling dahsyat pun Mishael eh, seorang pekerja ni paling-paling pun dia boleh buat, sekejap saya congak lagi, saya ada kalkulator saya. Paling-paling tidak pun dia boleh menyumbang pun paling-paling RM40,000 maksimum. So kalau RM40,000 pun, RM40,000 kali dengan 49, itu pun kalau dia betul-betul efisien. Dia orang ni memang experience, mereka ni ada well educated macam Huawei punya staff. Paling tinggi pun Mishael patutnya 1.96 juta. But sekarang ni Mishael dah terlebih. Patutlah manager saya minta tambah staff. Yes, itulah cara kita mengira. So katalah contoh Mishael, katalah Mishael nak pergi 3 juta sebulan. So you kena bagi pada 25,000 sebab ini adalah standard industri. So sepatutnya Mishael, you dah ada 120 orang team sepatutnya. So sekarang berapa kurang? 49, 50. Lebih kurang dalam, saya anggap paling-paling 50-60 orang, you short. Sedangkan sale bertambah, order banyak, pelanggan minta. So yang ada ni mungkin terkapai-kapai. Saya nampak dia orang terpaksa OT hari-hari. Yes, sebab you dah terlebih-lebih. Penggunaan tenaga dia orang tu dah terlebih-lebih melampau. Macam, so berapa lama dah fikir pasal soalan tadi ni? Lama juga lah. Berapa lama fikir, agak-agak berapa bulan ke berapa tahun? Rasanya dekat 6 bulan lebih. 6 bulan, okay saya jawab berapa minit? Tak sampai 5 minit lah. Tak sampai 5 minit. Nampak tu? Tu bagusnya bila kita berguru. Dan saya nak ucapkan tahniah kepada Tuan Mishael daripada brand Chef Taco kerana baru saja diterima bersama dengan partner dia Hemrol menjadi ahli ultimate yang baru. Terima kasih Sifu. Terima kasih Momentum.
Okay, Misha Ayah, thank you. Okay. Ha, macam inilah kadang-kadang ramai orang tak tahu. Dia tak tahu ilmu-ilmu macam mana team dia cukup ke tidak, team dia tu boleh buat sale banyak mana. Ini pun kita perlu uruskan. Ni kena masuk dalam pengurusan. Uruskan kita punya team pula. Sebab tu saya kata kena belajar. Korang tak nak belajar, korang ingat kita ni biasa-biasa. Team saya pun alhamdulillah sekarang kita dah menghampiri, tak silap saya, the numbers adalah 85 orang. Sebab itulah kenapa saya tahu dan saya boleh memberi jawapan dengan izin Allah juga, insyaAllah. Boleh faham tak saya cakap ni? Okay, saya rasa itu saja untuk sesi FB Live pagi ni. Untuk sarapan minda, saya minta maaf terambil masa anda terlebih pula 5 minit. Sorry. And sorry kalau saya terbagi ilmu lebih sangat. Ilmu yang Misha'il tanya tadi, itu sebenarnya advance. Itu soalan yang selalu ultimate tanya saya. Sebab bila dia orang nak identify adakah dia orang punya team cukup ke, tak cukup ke, kurang ke, terlebih ke, macam mana. So itulah benda yang extra nampaknya dapat adalah uruskan team pula, yang keempat lah. Kan tadi dah bagi urus masa, money, mindset. Kemudian saya ajar satu lagi adalah menguruskan kita punya team. Terima kasih banyak. Itu sahaja daripada saya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa anda RPM hujung minggu ni. Bye-bye.